Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina yalmizuna al-mutawi'ina minal mu'minina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayasharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Puji syukur hanya milik Allah, salawat serta salam untuk Rasulullah beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita semua hingga yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang fadilah atau keutamaan dari sedekah. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat kisah-kisah para sahabat Rasul, ya, bagaimana bersegera bersedekah, ya, berlomba-lomba dalam bersedekah karena dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah-kisah ini mudah-mudahan jadi teladan bagi kita. Kita bisa mengikuti para sahabat dan Allah nanti asa melapangkan rezeki bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kisah yang pertama itu tentang sedekahnya Utsman bin Affan. Pada suatu ketika, itu pada tahun 17 Hijriah, di mana kota Madinah lagi dilanda musim paceklik, gagal panen, ya. Jadi penduduk Madinah kesulitan mencari bahan makanan, dan tentunya harga-harga bahan makanan kebutuhan pokok melambung tinggi, harganya naik berkali-kali lipat. Nah, para pedagang-pedagang yang nakal di Madinah, para tengkulak-tengkulak itu mulai menjual timbunan dia, karena memang kebiasaan pedagang-pedagang yang tidak berakhlak Islam suka menimbun barang. Waktu murah dia simpen, kemudian waktu mahal dia keluarkan, ya, dengan niat untuk mencari keuntungan sebesar-besar. Nah, pada suatu kesempatan para pedagang dikagetkan oleh datangnya ke kafilah dagangnya Utsman bin Affan dari Syam. Jadi Utsman ini sebenarnya ya belum tahu juga kalau di Madinah paceklik, karena dia ya berbulan-bulan kan dagang itu biasanya. Datang dari Syam, baru mau masuk ke Madinah, dicegat di pintu kota Madinah oleh para tengkulak. Ya, dagangan Utsman ini mau dibeli berkali-kali lipat, bahkan ada yang berani sampai 10 kali lipat itu. Baru Utsman sadar, oh ini berarti memang lagi musim paceklik ini di Madinah. Para tengkulak menawar dagangannya Utsman, ya, 1000 ekor onta penuh membawa barang dagangan itu ditawar sampai 10 kali lipat, sampai Utsman mengatakan,
ada nggak yang berani lebih dari itu nawar? Para pedagang cuman hanya orang gila yang berani lebih dari 10 kali lipat. Kata Usman, ada yang berani lebih dari 10 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat, yaitu Allah. Maka saksikanlah wahai penduduk para tengkulak, maka aku infakkan, aku sedekahkan semua barang daganganku ini untuk penduduk Madinah. Ya, saat itu khalifahnya Umar bin Khattab, maka diserahkan sama Umar bin Khattab untuk dibagikan ke seluruh penduduk Madinah yang sedang kesulitan bahan makanan itu. Itu fenomenal sekali sedekahnya Utsman bin Affan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kisah perlombaan sedekahnya Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Di Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami agar berinfak di jalan Allah. Kebetulan ketika itu ada sedikit harta pada saya, maka saya berkata dalam hati, saat ini aku memiliki harta. Jika suatu saat aku dapat melebihi Abu Bakar, maka inilah saatnya. Aku pun pulang ke rumah dengan gembira. Lalu aku membagi dua seluruh harta yang ada di rumah. Ya, setengahnya untuk keluarga dan setengahnya lagi aku serahkan ke Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai Umar, adakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Saya menjawab, ada ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, apa yang kamu tinggalkan? Saya menjawab, saya tinggalkan untuk mereka setengah dari harta saya. Kemudian datang Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Melihat hal itu, Umar berkata, saya tidak akan pernah dapat mengalahkan Abu Bakar. Jadi pikirnya, dengan setengah harta yang dia miliki itu bisa mengalahkan infaknya apa sedekahnya Abu Bakar. Ternyata di luar dugaan. Jadi nilainya di sisi Allah dan Rasulnya itu bukan besarnya ternyata, tapi pengorbanannya itu luar biasa. Abu Bakar mengorbankan semua harta yang ada di rumah. Itu kisah yang sering kita dengar ya. Kemudian yang ketiga, kita dengar sedekahnya para sahabat Nabi. Nah, ini juga ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya orang-orang yang mulia, orang pilihan. Bahkan surat Ali Imran ayat 110 itu yang mengatakan, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Itu adalah ayat itu adalah untuk para sahabat. Jadi umat terbaik sebenarnya adalah generasi para sahabat. Karena mereka sigap sekali memenuhi panggilan dakwah ini. Sigap sekali, cepat sekali melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Begitu juga tentang sedekah ini. Nah, dan jumlahnya bukan sedikit. Nah, contohnya Abu Bakar. Abu Bakar itu sebenarnya bukan miskin ya. Dia kaya raya juga, tetapi modelnya Abu Bakar itu beda dengan sahabat lain. Dia tidak mau menyisahkan hartanya di rumah itu lama-lama. Apa yang dia punya
langsung dia sedekahkan gitu. Dan apa yang dia punya dia sedekah. Ini suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ini ingin membebaskan Bilal bin Rabah dari perbudakan ini, tuannya Umayyah. Ya, jadi dipatok harga 9 ukiyah emas. Dan segera Abu Bakar radhiyallahu anhu membayar 9 ukiyah emas itu. Jadi 9 ukiyah emas itu 31,75 gram emas. Ya, jadi dikaliin 9 sekitar 286 gram 9 ukiyah. Kalau dikaliin kurs uang sekarang, harga emas sekarang 1 juta ya sekitar, Abu Bakar mengeluarkan dana itu 286 juta ya, sekitar segitu untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Luar biasa dananya Abu Bakar, banyak sekali kan. Setelah dibeli, dimerdekakan. Umar bin Khattab itu juga fenomenal sekali dalam bersedekah. Ya, dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadiliyah wa Fadilih karangan Ibnu Abdul Bahr, menerangkan bahwa Umar radhiyallahu anhu itu mewasiatkan sepertiga hartanya, diwasiatkan, diwakafkan, ya, sepertiga dari hartanya itu nilainya lebih dari 120 ribu dinar. Jika nilai sekarang ya, setara dengan 510 ribu gram emas. Kaliin 1000 aja itu berapa? 510 miliar. Itu yang diwakafkan. Ya, diwakafkan untuk umat Islam, kepentingan Islam. Nah, fenomena lagi Utsman bin Affan. Saat perang Tabuk beliau menyumbang 300 ekor unta. 300 ekor unta itu kalau harga 50 juta aja sekarang sekitar 15 miliar. Ya, sedekahnya Utsman. Kemudian dananya cash yang berupa uang itu 1000 dinar. 1000 dinar. Ya, kali 425 gram emas, 1 dinar 4,25 gram. Jadi sekitar 4.250 gram. Kalau dikali 1 juta berarti sekitar 4 triliun 250 miliar. Itu infaknya Utsman bin Affan, luar biasa. Bahkan Ubaidillah bin Utbah memberitakan ketika terbunuh Utsman radhiyallahu an itu masih mempunyai harta yang disimpan dalam gudangnya, yaitu 30.500 ribu dirham dan 100 ribu dinar. Ya, kalau dikurskan sekarang itu 100 ribu dinar itu sama dengan 4 triliun 250 miliar. 30.500 ribu dirham kalau dikurskan rupiah sekarang ya 18,5 triliun. Jadi dananya Utsman luar biasa banyaknya ya. Jadi infak waktu infak perang Tabuk cuma 4 triliun itu ya baru berapa persennya dari dananya ya, Utsman yang ada semuanya. Total lebih dari 20-an triliun tadi ya, lebih total 20 triliun. Kalau disedekahkan 4 triliun ya baru 1/5-nya ya, 20% lah. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ketika menjelang perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf itu ya menyumbang dana sekitar 200 ukiyah emas. Ya, kalau dirupiahkan ya sekitar 6
1.349.000.000. Menjelang wafatnya, dia masih mewasiatkan 50.000 dinar untuk infak fisabilillah. Infak fisabilillah. Jadi 50.000 itu sama aja ya 2.125.000.000. Kalau dikurskan emas sekarang, luar biasa ini bekahnya para sahabat. Ya, berlomba-lomba dalam berbanyak-banyak sedekah. Nah, tapi ada sahabat-sahabat lain ya, ada yang memang kurang beruntung dalam harta, ya tetap semangat untuk bersedekah. Ya, pada suatu ketika Rasul itu menyuruh umatnya untuk bersedekah. Saat itu adalah masa-masa yang sulit. Ajaran Islam memerintahkan untuk menyedekahkan hartanya, besar, kecil, ya. Yang penting tetap semangat bersedekah. Para sahabat menyambut seruan ini, karena sedekah itu nggak harus nunggu kaya. Ya, bersedekahlah, mudah-mudahan Allah mengayakan. Jangan nunggu sukses, maka bersedekahlah, mudah-mudahan kita bisa sukses. Nah, salah satunya Abdurrahman bin Auf itu memiliki uang 8.000 dirham tadi, ya, menyedekahkan hartanya 4.000 dirham. Jadi setengahnya langsung disedekahkan. Ada sahabat lain yang kurang beruntung, ya, dia memiliki 117 pikul kurma, ya, langsung dia sedekahkan. Ada lagi sahabat yang kurang beruntung, ya, Akil namanya, itu hanya bersedekah satu gantang kurma, ya, satu gantang, satu genggam. Ya. Tapi Rasulullah tetap menerima sedekahnya Abu Akil ini. Ya, sampai ya Rasulullah, aku mendapatkan upah sebanyak dua gantang, segantang kurma untuk keluargaku, segantang aku sedekahkan. Rasulullah pun menerima sedekahnya. Nah, tidak lama kemudian seorang munafik menemui Rasulullah. Ia berkata, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf itu bersedekah hanya untuk pamer. Wah, ini namanya orang munafik ini, enggak suka dengan sedekah. Orang bersedekah terang-terangan dibilangnya pamer. Nah, giliran orang yang sedekah sedikit pun tetap dikata-katain. Sesungguhnya Akil itu cuma ingin dapat pujian. Apa artinya lah sedekah satu gantang kurma? Maka turun surat At-Taubah ayat 79 yang saya bacakan tadi. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum wa yaskharuna minhum sakhirallah minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik itu, itu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedarnya kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Ini sebab asbabun nuzul dari turunnya surat At-Taubah ayat 79 ini, karena orang-orang munafik itu yang mencibir atau nyinyirlah sama orang-orang yang suka bersedekah. Kemudian yang terakhir itu kisah yang agak lucu, tapi ini terjadi juga zaman Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu bercerita tentang ahli sedekah yang salah sasaran kepada Abu Hurairah. Rasulullah pernah mengabarkan tentang seorang laki-laki yang begitu semangat bersedekah. Kata laki-laki itu, aku pasti akan bersedekah. Ucap laki-laki itu menggebu. Saat matahari sudah tenggelam, keluar laki-laki itu dengan barang yang disedekahkan di tangannya. Dihampirinya seorang pria yang tampak ya membutuhkan, dengan segera ia memberikan sejumlah hartanya. Nah, rasa bahagia ya
membuncah di hatinya itu lantaran bersedekah, beramal. Tapi keesokan paginya ia mendengar orang-orang yang membicarakan tentang seorang yang telah bersedekah kepada pencuri semalaman. Jadi si laki-laki itu kaget, bukan kepalang ya. Ia yakin yang dimaksud orang-orang tadi adalah dirinya. Ia khawatir amalannya menjadi sia-sia karena sedekah kepada orang yang tidak tepat. Tapi ia tak menyerah, justru lebih semangat bersedekah. Ya Allah, segala puji bagimu, aku pasti akan bersedekah lagi, ucapannya. Tatkala malam kembali gelap, laki-laki itu keluar dengan sejumlah hartanya di tangannya. Kali ini dia memberikan kepada seorang perempuan. Keesokan paginya, orang-orang membicarakan tentang seorang pelacur yang mendapatkan sedekah semalam. Si laki-laki itu tertegun, rupanya sedekahnya lagi-lagi salah sasaran. Kali ini jatuh kepada wanita tunasusila. Tapi ini tidak putus semangat, ingin sedekah lagi. Besok malamnya, dia bangun tidur lagi, tengah malam. Kemudian dia keluar tengah malam mencari orang-orang yang ingin dia sedekahkan, ya, membawa sejumlah harta dan memberikannya kepada seseorang. Keesokan harinya ia mendengar orang-orang kembali ramai membicarakan tentang sedekah yang dianggap salah bidikan. Kali ini orang kaya yang mendapatkannya. Jadi tiga kali salah terus. Ya Allah, segala puji bagimu, ternyata sedekahku jatuh kepada seorang pencuri, kepada seorang pezina, dan kepada orang kaya, ucap laki-laki itu sedih. Setelah merasa lelah, ia tertidur dan bermimpi. Jadi seorang mendatanginya sembari berkata, sedekahmu kepada pencuri, mudah-mudahan dapat mencegah si pencuri dari perbuatan. Infakmu kepada pezina, mudah-mudahan dapat mencegah berbuat zina kembali. Sedangkan sedekahmu kepada orang kaya, mudah-mudahan dapat memberi pelajaran bagi orang kaya tersebut untuk rajin bersedekah sepertimu. Subhanallah. Ini kisah-kisah ini ternyata ya tidak ada sedekah yang salah sasaran. Ya, demikian kisah-kisah yang menyemangat kita, mudah-mudahan jadi ibroh, jadi pelajaran bagi kita, kita bisa mencontoh sedekah para sahabat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.